Semuanya kembali lagi dengan gue Thomas Rico, channel gue Rico Kucing, and welcome di video Lumina Online. Tong, kenapa di sini tulisannya Mantra Online bukan Lumina Online? Oke, sedikit gue jelasin dulu, di sini tulisannya Mantra Online karena ternyata game Lumina itu awalnya dari Korea, setahu gue ya. Dan ternyata gue setelah mencari-cari dan gue nemu game Lumina ini tapi dengan berbeda nama. Namanya adalah Mantra Online kalau yang di Korea. Dan di video kali ini gue pengen coba main Lumina Online ya, atau Mantra Online ini. Sabarang kalian, kita mau coba gameplaynya kayak gimana, permainannya kayak gimana, gambarnya kayak gimana. Dan ya, open world, katanya sih ini game open world, jadi gue pengen coba open worldnya pun kayak gimana gitu kan. Dan by the way, ini server Korea ya. Nanti kalau misalnya kalian mau download, kalian bisa download di bawah, nanti gue kasih linknya di bawah, oke? Sekali lagi, di Korea itu nama Lumina itu adalah Mantra Online, bukan Lumina Online. Dan berita bagusnya, Lumina Online bakal keluar di Indonesia, atau tepatnya di server saya, seperti ya game Ragnarok ya. Jadi server saya, kita se-Asia bisa main di server ini. So, langsung aja kita coba-coba ya di sini ya. Nah, oke, kita coba langsung play aja di sini. Game-nya kayak gimana sih permainannya? Oke, gue udah masuk game. Oh ya, by the way guys, by the way ya, ini di, setelah yang gue lihat-lihat ya, game Lumina ini nanti bakal ada servernya banyak banget. Jadi kalau kalian tahu Indonesia lebih banyak di server berapa, kalian bisa komen di bawah ya biar kita bisa main bareng. Oke? So ya, kita langsung aja mulai. Kita udah di game-nya di sini, dan ini ada gambar karakter chibi-chibi gitu yang sangat lucu. Ini kucing ya? Di ujung ini kucing lagi ngapain aja? Manggang ikan ceritanya. Oke, sekarang kita mulai aja di sini. Gua rasa ini adalah job-jobnya nih. Kita klik ya. Oke. Ya. Wow, keren ya. By the way, ini gambarnya chibi-chibi banget ya. Buat kalian yang demen gambar chibi dan yang lucu-lucu, suatu hal yang lucu-lucu, ini bener-bener lucu sih. Oke, ini pasti knight atau warrior. Mungkin dia bawa stamina soalnya membawa lens. Terus ada double. Oh, ini level 30 kalian bisa berubah job nih. Pasti ini jobnya, job transnya nih. Bisa berubah jadi pegang dua pedang gitu. Kita lihat cara ceweknya. Wow. Ih, ceweknya lebih lucu anjay. Asli, lebih lucu. Oke, selanjutnya kita lihat ke mates ya. Ini pasti mates, sebotong kan warna biru. Udah pasti mates lah, ngomong RPG soalnya kan. Oke, cara ceweknya bener-bener lucu sih. Gue rasa sih cewek-cewek yang kalian, yang para wanita ya, kalian pasti bener-bener main game ini guys ya. Kita lihat cara cowoknya. Keren banget. Kayak magician banget ya. Selanjutnya ini, ya ini gue gak tau nih dia bawa palu. Blacksmith mungkin. Rambutnya panjang banget aja. Ini rambut sampai sekaki lu lihat, saking cibinya nih karakter aja. Kita liatin cowok. Yang cowok culun. Yang cewek. Oke, next kita lanjut. Oh, ini pasti healer. Bisa terbang gak healernya? Oh, matanya lucu banget ya. Kayak bintang-bintang gitu ya. Oke, ini berubah jadi apa gue gak tahu. Dan ini cara cowoknya. Keren sih, tapi kenapa rambutnya warnanya pink ya? Oke, kita lanjut ke hunter atau archer pasti. Ini cara cowoknya keren banget. Oke, ini
Oh ini ceweknya najis, giginya cuma satu anjay. Oke. So langsung aja gue pengen coba job yang bikin gue penasaran nih, yang bawa palu. Gue gak tahu ini job apa, yang jelas kita langsung coba aja mainnya. Kita bikin yang cewek aja, lebih lucu. Oh, oke, kita bisa ganti-ganti rambut sendiri atau gaya sendiri guys. Wah yang ini cakep nih, keren. Wow, oh warna rambut ya ini. Oke, warna rambut juga bisa kita ganti. Sebentar, ini ada, oh matanya juga bisa kita ganti-ganti guys. Oke, ini cocok buat gua. Mulutnya, najis. Ini mulut monyet nih. Nah, ini aja nih. Nah, yang mangap ya kan gigi cuma satu. Oke, ini suara ya? Oh, ini suara berantem. Suaranya manis-manis manja gitu, ya kan? Oh, kimochi-mochi nih suaranya. Oke, gue pilih yang B lebih demen. Oke, sekarang gue mau nulis nama. Oke. Aduh, udah dipakai. Kita tambahin E-nya belakang. Oh, bisa. Yeay. Oke, kita mulai ya. Gue penasaran sama gameplaynya sih kayak gimana sih. Gue jujur gue belum pernah coba mainin ini game. Baru download aja. Oke. Oh, ini. Oh, di sini ada laporannya, ada achievement di sini, ada mantra X larva. Oh. Kita coba. Oh, gue bawa palu listrik guys, silat keren ya. Gambarnya sih keren, up keren abis ya. 3D, cibi-cibi gitu guys. Hap! Gue pukul. Ampus lu, ampus. By the way guys, ya, ini adalah gamenya, sekali lagi ini game mobile ya. Bukan game PC, jadi kalian bisa main di handphone kalian nanti pas udah keluar server saya-nya. Oke. Okay. Oke, apa ini? Oh, ini ada achievement di sini, kita masuk. Kalau gue lihat sih gameplaynya lebih ke Dragon Age ya, mirip-mirip Dragon Age Mobile. Oke, ini ada kodok. Oke, teman-teman gue pada datang, serang. Oke, ini gue. Ini si Kimi. Oke, Kimi. Dam. Oke, dia kenapa ngedep? Kimi ngedep gitu kan? Oke, let's do it. Kita lawan kodok guys. Darahnya 98 bar anjay. Oke, kita lawan aja. Oke. Kita lawan terus, darahnya masih 60 bar. Sakit banget. Bahasanya masih Korea banget ya guys ya, maaf ya. Soalnya server Korea. Oke, kita bantai guys, dari tinggal 25 bar lagi. Dari segi gambarnya sih keren banget ya, grafik-grafik berantemnya, dualnya. Dan buat kalian yang nggak tahu ya, game ini open world loh guys. Lumina ini open world. Boom. Oke. Ya, ini gua dapat senjata. Oh. Kita lihat. Wora를 찾아가보세요. 이제야 오셨군요. 정말 오래 기다렸습니다. Oke, kita buka tas di sini, disuruh buka tas. Oh, gue dapat apa ini, kartu kah atau pet? Oh, kartu. Kita klik di sini. Oke. Oh, jadi gue ngerti. Kartu ini semacam kartu di weapon yang bisa kita taruh mungkin ya. Coba. Oke, kita coba ya. Ini tadi kita suruh pindahin. Oh, oke. Jadi ini equipmentnya bisa kita rubah-rubah penampilan tergantung dari kartu yang kita dapat, guys. Lihat no, kalau misalnya gue taruh di sini, ini bawahnya kayak ada sisik-sisiknya. Kalau gue taruh di atas, ada kayak matanya gitu, guys, di palu gue. Kalau gue taruh di sini, matanya jadi kanan kiri, guys. Jadi jelek ya. Gue taruh di sini aja lebih bagus. Oh, jadi ini benar-benar bisa kita. Oh, di baju pun bisa, guys. Oke, kita coba ya. Oh, jadi ini kayaknya sih, kok menurut gue sih ini gamenya lebih ke penampilan yang lucu-lucu gitu, guys. Ini benar-benar tuh palu gue bisa berubah gitu, guys. Ada gambar kodoknya ya, mata kodok. Karena gue pakai kartu kodok kayak guys ya. Oke, kita lihat di sini. Oh, ini auto jalan juga. Kalau kita pencet questnya, dia auto jalan, auto quest.
Yang gue penasaran dia bisa auto mukul monster gak? Oke, kita lihat. Oke, kita coba pakai skillnya dulu. Hop, hop, hop. Ini apa? Ini apa? Oke, gue suruh bantai. Oh, oh, gue dapat. Oh, gue dapat kartu lagi, guys. Kita buka tasnya. Core를 선택한 장착하면 무기의 외형이 변화해요. 장착하면 무기의 외형이 변화해요. Oh, ini jadi oh ini kartu monster yang pertama yang gue dapat. Ini yang kedua. Ini bisa kita tarik ke sini coba. No, jadi berubah kan? Bener kan? Gue nggak tahu. Mungkin ini kalau bisa kita rubah-rubah begini, efeknya bakal berubah atau enggak? Harusnya sih enggak ya. Di sini sih nggak ada yang berubah. Dan sekali lagi, sorry ini bahasa Korea. Duh, gue kagak ngerti, guys. Ya kan? Gue taunya Anyong Haseo doang, guys. Oke, kita lanjutin quest. Kita disuruh kemana ini? Dan ini gambarnya bisa kita... Oh, tuh. Kalau misalnya ini kita bisa rubah-rubah layar ya. Pencet shift kalau gue main di PC. Tuh. 3D banget ya. Keren ya. Untuk gambar-gambar cibi-cibi ini lucu banget sih. Ini gue rasa cewek-cewek bakal banyak yang main. Oke. Kita lihat lagi di sini. Oh. Kita ikutin questnya aja. Oke, ini apa? Kita play coba. Oh, ini mode autonya, guys. Jadi kita pasang skill autonya nih. Bener kan? Tuh, bener. Kita matiin. Oh, ini kita hidupin. Ini kita matiin. Oke, jadi kalau kita mau auto, tinggal klik ini aja. Jadi kalian bisa tinggal buat pergi ya, guys, buat naikin level mungkin ya. Oke. Sekali lagi nih udah open world gitu bisa kita auto lagi. Wah, mantap nih. Oke. Okay. Gua dapat apa lagi nih? Gua gak tahu nih gua dapat apa. Kita buka. Oh, ini kayak achievement ya. Achievement harian ya. Oke, banyak achievement harian di sini. Oke, kita lihat, kita cek-cek juga. Ini karakter bisa kita pencet kayaknya. Oke, ini karakter gua dan di sini ada BP ya. Sekali lagi ini game kalau kalian nggak suka tipe BP, kalian mungkin nggak terlalu suka buat main game ini. Tapi kalau kalian nggak peduli sama sistem BP atau Battle Point, kalian bisa coba main game ini karena game ini termasuk seru ya. Kalau gua bilang sih dari segi grafik nggak malu-maluin dan dia memang target pasarnya menurut gua ini ke orang-orang yang demen sama karakter-karakter yang lucu-lucu, yang cibi-cibi gini, guys. Tapi kalau dari segi game sih keren sih, ini open world banget sih. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Ya, mirip-mirip Dragon Age, sama kan Dragon Age kan dia masuk ke dungeon. Kalau ini kita langsung lawan musuhnya aja. Oke, dan yang gue suka sih di sini sebenarnya satu sistem yang gue suka, yaitu kita bisa customisasi equip kita ya. Jadi penampilannya pun berubah, guys. Kalau misalnya kita dapat kartu yang bagus gitu kan. Penampilan equip kita bisa berubah, baju pun mungkin bisa berubah mungkin ya. Coba kita lanjutin sebentar di sini. Apa ini? Oh! Anjir, lucu banget, sumpah. Anjir. Dombanya lucu banget, anjir, pakai pita. Oke. Okay. Wih, kita jalan. Anjir, udah nih fix sih. Fix ini pasti banyak kan cewek yang main nanti. Jadi buat kalian yang laki-laki yang berhidung-hidung aneh, kalian bisa coba buat mencari wanita di sini. Apalagi nih game-nya game mobile ya, bisa kalian bisa bawa kemana-mana gitu kan. Oke, ini apa? Oh. Oh, bener kan? Kalian bisa lihat nih, naik perahunya aja kalian bisa jalanin WASD, guys. Terus ini apa? Oh, gini kita ngebut. Wow, keren. Dari segi gila kalau game mobile kayak begini sih keren sih. Asli. Kita coba, kita disuruh dayung ke sana, kita cepet ngebut. Oke, ini kakek-kakek yang ngedayung kasihan amat ya. Senbage muri seugo indeyo. Kuredo. Karena bahasa Korea gua enggak ngerti, gua coba pilih yang cowok. Oke, wow, keren banget ya. Anjay. Nah, ini sih fix. Kalau kalian nanya gue bakal mainin atau enggak, gue bakal mainin sih. Cuma gue nanti gue nggak tahu bakal gue main server mana. Mungkin kalau kalian yang udah berpengalaman main Lumina atau kalian pengen main bareng, kalian bisa komen di bawah. Bang, lebih bagus kita main di server ini atau server apa gitu. Nanti kita main barengnya, oke? Okay? So ya udah,
sampai sini dulu gue coba gameplaynya. By the way, kalau kalian pengen lebih coba lebih dalam, kalian bisa download aja langsung gamenya di emulator kalian. Ntar linknya gue kasih di bawah ya guys ya. So thanks for watching sekali lagi. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa buat subscribe channel gue atau berlangganan. Nyalain loncengnya di bawah biar kalian tahu video apa yang gue upload ya guys ya. Mungkin gue bakal terus upload game ini, cara mainnya dan segala macam ya. Kita lihat aja nanti. And thanks for watching and see you next time. Bye bye.